Beginilah momen situasi dan kondisi saat ratusan warga Palestina di sebuah kamp pengungsian tengah mengantri dan berebut makanan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Bencana kelaparan parah terus melanda Palestina, khususnya di wilayah kamp-kamp pengungsi di jalur Gaza. Ratusan warga sipil Palestina, mulai dari anak-anak, perempuan hingga pria dewasa, berebut makanan di dapur umum yang berada di sebuah kamp pengungsi. Dengan membawa wadah berupa baskom dan lain sebagainya, para warga sipil yang kelaparan berdesak-desakan berebut makanan di tengah puing-puing serta reruntuhan bangunan yang hancur akibat dibom pasukan Zionis Israel. Saat ini dilaporkan lebih dari 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Krisis serta bencana kelaparan ini diperburuk oleh blokade yang membatasi aliran barang dan bantuan dari luar Gaza, sehingga membuat situasi semakin mencekam. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.